Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat dua haris menjadi satu. Sini untuk tutorialnya saya menggunakan XML. Untuk melakukan tutorial ini, kita membutuhkan dua haris. Kita akan membuat dua haris. Add, click add, hard disk, next. Direkomendasikan menggunakan SCSI, next. Terganti menjadi, kita di sini menggunakan 1 GB. Kemudian kita buat hard disk yang kedua. Next, sama seperti tadi. Okay. Ya, sekarang kita jalankan virtual. Sekarang kita cek apakah artis yang kita buat tadi sudah ada. Tinggal kanan, saya disk management. Nah, di sini kita menggunakan stylenya bisa milih MBR atau GPT. Di sini kita menggunakan GPT. Nah, di sini ada list 1 dan list 2 yang tadi kita. Nah, di sini tipenya masih basic. Kita menggunakan dynamic disk. Kita cara melakukan convertnya, kita klik kanan di sini, kemudian convert dynamic disk. Kita pilih disk 1 dan disk 2. Oke. Nah, sekarang sudah menjadi dynamic. Di sini saya akan melakukan cara melakukan membagikan dua harddisk menjadi satu itu dengan cara spanner volume, strip volume, dan mirror volume. Di sini spanner volume adalah contohnya, jika kamu punya disk pertama 30 GB dan disk kedua 35 GB dalam bentuk dynamic, kalau spanner adalah menggabungkan dua disk dari disk pertama, kalian ambil 30 GB, disk kedua kalian ambil 35 GB, maka ketika digabungkan menggunakan spanner, disk menjadi 65 GB. Sedangkan menggunakan cara strip volume, menggabungkan dua disk, ya ini disk pertama 30 GB, maka disk 2 pun 30 GB, tidak 35 GB, karena strip akan menggunakan jumlah disk yang lebih kecil dari disk 1 dan 2, dan total strip menjadi 60 GB. Sedangkan di sini mirror volume adalah
sebagai hard disk untuk backup hard disk pertama dan kedua. Dapat dibuat isi datanya sama persis. Pertama kita akan mencoba menggunakan spanned volume. Sini klik kanan, naik ke volume. Di sini kita akan menggabungkan dua disk. Kita klik di satu, klik di dua, klik add. Pertama klik disk satu. Ini kita ubah 200 MB dan disk 2 juga 200 MB. Klik next, finish. Nah, sekarang di sini sudah ada hard disk yang sudah digabungkan menggunakan spanned volume. Sekarang kita gunakan strip volume. Next, di sini juga kita add. Pertama kita ubah lagi menjadi 200. Next, finish. Tunggu bentar. Nah, sekarang di sini kita sudah ada hard disk yang menggunakan strip volume. Kemudian yang terakhir kita menggunakan mirror volume. Klik next, add. Sini kita ubah menjadi 200. Next lagi. Dan sekarang ini yang warna merah adalah mirror volume. Nah, sekian untuk tutorial kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.